bukan. Siapa yang gila sangat ni sampai tapi boleh berani buat orang dia, orang datang berniaga dalam keadaan on the day you bagi tahu you cancel. Siapa yang gila sangat ni? Dia bekerja sekarang ni, siapa yang kau panggil ni? Ini board, kita punya board of directors. Sekarang ni saya nak decision maker. Bekerja. Siapa decision maker? Dato' Boiman. Ha? Kau lah Dato' Boiman sekarang ni. Kau kori aku. Kau lah Dato' Boiman. Boy. 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 Hello boy. Hello boy. Boiman. Ya. Yusof Azmi ya. Hello. Ni Yusof Azmi. Awak kat mana? Dekat mana? Cuma sekarang saya nak bercakap. Apa ni? Dekat mana? Tak, duit semua masuk 10U. Semua kita cek orang tu untuk orang kan. Tak betul. Masuk 10U. Sekarang ni dalam akaun 10U pun memang tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Kenapa tak ada duit? Tadi kan saya dah jelaskan itu yang kita bayar WTC, itu yang kita bayar artis. Berapa semua you bayar? Kita ada budgetary. Isu Datuk ke itu ke ini belakang mesti kuat punya. Anda kata tak boleh selesaikan RM1,000. Fana dah ada ready dah. Yang kau pun dah ada ready untuk kenapa? Ni kau pun tak ready. Sebab awak buat benda yang melibatkan crowdfunding. Kalau tak dapat crowdfunding, okey. Tapi ni awak buat crowdfunding. Kenapa awak tak ada modal awak buat? Ini masalahnya tak ada modal ni. Betul tak? Kau nak mengambil dua orang je kita. Terus terang Alif ni, dia memang tahu. Tapi dia kena kuda. Nah, tapi tak, dia memang tahu. Saya tak, dia tak boleh cakap yang dia tak tahu. Kita sembang tentang scammer event PWTC semalam. Apa benda ni bang? Korang buat program melibatkan crowdfunding. Jadi kalau dah melibatkan crowdfunding, peniaga dah bayar sewa dekat kau, takkanlah kau tak ada duit langsung nak bayar sewa dekat pihak yang menyediakan tempat untuk event tersebut. Takkanlah kering langsung akaun korang. Ke korang ini memang tak ada duit langsung dan korang mengharapkan duit daripada para peniaga ini, lepas tu korang klepet macam tu. Dah lah bila kita call Boy Iman tu, dia tak nak angkat, dia letak telefon. Apa benda ni? Sesama Melayu pun nak menipu ke? Aduh, hai. Tolonglah, jangan buat perangai skamer macam ni. Kesian diorang, tahu tak? Orang nak beraya, nak marahkan untung tu bolehlah buat belanja raya. Bila korang tipu macam ni, dah lah menyusahkan diorang, merugikan diorang. Korang bukan nak bertanggungjawab. Apa benda bangai macam ni? Yang kerajaan ni pun tak boleh ambil tindakan ke dekat skamer-skamer macam ni? Dah selalu sangat jadi dah macam ni masalahnya. Makin berleluasa, tapi dibiarkan macam tu je. Apa? Ingat dia orang tu ada title datuk, kira kebal ke? Sampai tak boleh nak ambil tindakan langsung. Jangan sampai rakyat letakkan undang-undang dekat tangan sendiri. Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.